Makasih banyak Pak udah datang ke sini. Silakan Pak, silakan Pak RT. Pak RT silakan diminum. Mau? Pak. Iya. Pak, diminum. Iya, iya. Kalau minum tengok gelasnya, jangan ya, ya. Maaf. Jangan lihat yang lain-lain. Iya, Pak RT. Umi, manis? Maaf, itu tehnya tawar. Iya, tawar. Tapi manis. Oh ya, ini mohon diterima. Tidak banyak, tapi semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Pak. Saya terima amanahnya, Pak. Insya Allah berguna buat anak-anak di sini, Pak. Saya doain Bapak banyak rezeki terus. Amin. Sehat terus, Pak. Amin. Saya kagum. Pak Ustadz itu masih muda, tapi semangat perubahannya luar biasa. Bengkel akhlak ini visioner. Terima kasih, Pak. Tapi jangan panggil saya Ustadz, Pak. Panggil Fahri aja, saya bukan Ustadz. Oh iya, iya, iya. Pak Fahri ini masih muda, tapi tidak terlepas dari bimbingan daripada orang tuanya. Berarti didikan ibunya sangat luar biasa. Pak, itu punya si Bapak. Ibu? Maksud saya, oh, iya, ini. Silakan, Pak. Ya. Mumpung masih ada. Ini Pak Didin? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu. Jangan kapok undang lagi loh. Insya Allah enggak. Justru Pak Ustadz yang jangan kapok datang lagi ke sini. Besok kalau saya undang lagi, saya bakal pakai baju muslim. Insya Allah, Bu. Pak Ustadz itu enggak bakal pernah kapok. Karena seluruh hidupnya itu hanya untuk syiar. Kalau gitu, saya permisi, Bu. Sekali lagi terima kasih ya. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Aku permisi pulang dulu, Pak Fahri. Nanti aku ajak teman-teman aku untuk ikut berpartisipasi menyumbang untuk bengkel akhlak ini. Ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Ya, permisi. Saya juga sebagai aparat ucapkan terima kasih sama Bapak atas kebaikan Bapak. Saya pamit dulu mau nganterin Bapak ini ke Medan, ke depan, biar nggak nyasar. Iya, Pak RT. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dina kenapa? Gak apa-apa, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kalian dari mana? Iya, Ustaz. Iya, iya, iya. Dinda tadi mau bilang apa? Enggak. Enggak jadi, Bi.